semalam pelajar kita dinobatkan sebagai juara musabaqah hafazan Al-Quran peringkat negeri Pulau Pinang untuk kategori 30 juzuk. Tok dah buat damai. Alhamdulillah, cucu dia lah Adik Wan Ahmad Zumdi, 30 juzuk dengan markah 94 ke 95 markah. 90 ke atas lah, alhamdulillah. Dan insya-Allah beliau juga akan menjadi wakil lah kepada negeri Pulau Pinang bertanding di peringkat kebangsaan nanti. Di negeri mana tak tahu lagi. Dan yang kedua kategori 120, kita dapat nombor 2. Kira kemah lah no. Ada ranking juga. Dan alhamdulillah itu sebahagian daripada kemenjadian pelajar-pelajar kita dan hasil daripada sokongan dan dukungan orang ramai. Alhamdulillah. Nah, jadi kami berharap kita terus berusaha dengan kemampuan dan apa yang kita boleh usahakan. Kami, cara kami dan tuan-tuan dan perempuan cara sokongan memberi bantuan, dan insyaAllah kita boleh melahirkan orang yang hebat pada masa yang akan datang. Cuma sayangnya kategori ketiga tu kita ada wakil juga, 110. Aduk ingat tu memang duk cara tengok dia baca betul dibandingkan dengan pelajar-pelajar yang lain, dia pun boleh dapat juga tapi tak dapat. Dah kata keputusan pengadil pemuktamad, kita tak boleh kata apa. Nah, itu adalah sebahagian daripada apa boleh mengharumkan nama kita dan membuka pandangan orang luar terhadap usaha yang kita lakukan sepanjang sepanjang ini, insyaAllah.